Halo sobat-sobatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pak Git. Untuk kali ini saya kedatangan tamu, seorang sahabat yang sangat pecinta Starco juga, Mas Afan ya, Mas Ustadz. Gimana rasanya Pak? Jos. Klasikar. Kita cari soto yang enak. Tim. Sendiri. Asik-asik. Enak ini. Sendiri ringan loh. Enggak perlu power sharing kayak gini. Kita darinya tuh sama Mas Afan ya. Sudah seger ya. Wah, musiknya asik. Cici kuda mobil. Cari kan aku nyapu deh. Rame jalan Pakem Teli, jalannya udah halus habis di aspal. CVC masih asik ya. Nah, AC-nya cukup satu aja. Satu. Tingginya udah gak kalah sama mobil masa kini. Dashboardnya utuh mas. Aman, kalau kisi-kisi kotak itu lebih aman daripada kapsul karena lebih strong bentuknya. Jarang kok yang kotak kok sampai rusak kisi-kisi, jarang sekali. Kalau kapsul sering banget. Ini yang roda lemah. Yang 888-990 sudah di sini tahu. Tuan semua ya, Mas. Semua ya. Iya. RPM dan lain-lain. Loat. Oke. Plafonnya bersih, original, utuh. Belakangnya kenceng, wangi. Bluetooth-nya utuh. Ini aku senangnya yang tahun facelift 8990 itu interiornya memang nyaman. Nyaman, lembut. Timbang sama dengan doctrine-nya juga. Oke, sobat-sobatku. Tolong yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Oke. Ini kita udah masuk ke jalan desa saya ya, banyak bendera kayak 17-an, tapi ini habis lomba ya gitu. Jadi ceritanya Mas Afan ini sering sekali kita ketemu, semuanya karena mobil klasik ya, jadi saling tukar pengalaman juga, kita akrab. Mas Afan, terima kasih sekali untuk hari ini ya. Semoga Mas Afan sehat selalu bersama keluarga, dimudahkan rezekinya juga, berkah dari Allah. Begitu rekan-rekan juga semuanya, doa yang sama buat rekan-rekan, sobat-sobat semua. Oke, untuk video kali ini kalau ada salahnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video yang lainnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah sampai. Karpetnya bersih, kayak anyar. Sampai detailnya di ris pelangnya. Dan
lipatan pintunya juara sesuai dengan harganya. Inilah yang suka ludrunya, ini menambah eksklusifnya si starlet kotak yang facelift. Kemudian justru yang ori itu yang rada hilang-hilang gini. Si Oken. Yang paling aku suka daerah sini ini loh mas. Nah, kalau masih kelihatan jelas, aku suka banget. Aku bisa jatuh cinta gara-gara ngelihat itu, lalu ngalahin yang minusnya yang lain. No, kalau ada minus, kadang aku maklumi, karena yang aku lihat kok ada semua di sini gitu. Kemudian yang jelas silver belakang nggak ada ya di kacanya. Lampu originalnya utuh, Koito, bumper depan belakang ramah bucet. Pajaknya super panjang ya mas. Iya, minus itu. Kemudian ini tulisan stylenya aslinya ya, asli dari dalam ya. Kalau dari luar berarti tahu sendiri. Ini bagus banget nih, bagus banget nih, rapi. Yang ini juga original. Ini juga bahannya baru, klepetnya starlet, peleknya aslinya starlet, kotak modelnya seperti ini, original cat juga ya. Kemudian yang juara lagi ini, yang mahal ini. Nah, list atapnya yang mahal ini utuh semua, sampai kancingnya ini ada semua. Ini original cat, mengkilap, super mengkilap. Sama-sama ya, sini masih juara juga. Juara. Tutupannya enak juga. Pintu ini pokoknya sak mumpung juara. Pulangnya habis, harus seperti ini, habis catnya. Pedalnya masih bagus. Kemudian ini masih lengkap ya, masih hidup semua, kunci masih aslinya, konsol setir masih kenceng, panel-panel masih hidup semua yang di sana ya. Inner fender masih ada. Ini gini asli. Asli. Rapi, no sealer depan belakang. Facelift. Rapi banget ini. Yang satu belum pulang ya, yang putih, nah, yang silver, putih, sama yang lupa merah. Monggo.